Bagaimana komen daripada Brother Redha sendiri apabila ada yang menyatakan bahawa redha ilahi itu perlukah dicari dengan kes sebegini? Redha ilahi itu boleh dicari dengan pelbagai cara. Dengan cara kita solat sunat, dengan cara kita zikir dan sebagainya. Itu pun boleh mencari redha ilahi. Mencari redha ilahi, kita tidak boleh menyingkatkan kepada sesuatu yang amar makruf semata-mata. Ada orang kata kita nak mencari redha ilahi, kita buat apa yang Allah suka. Betul? Allah suka apa? Allah suka orang yang buat baik. Allah suka orang yang mencegah benda yang mungkar. Bukankah Allah SWT sebut dalam Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Maka di situ Allah juga suka kita untuk mencegah kemungkaran. Jikalau ada sahabat-sahabat yang mungkin berfikir, adakah Allah suka orang yang membuka aib? Sudah tentu Allah tidak suka orang yang membuka aib. Dan saya bukan orang jenis yang membuka aib. Dan saya secara terang-terangan memandangkan kita live pada hari ini, dan mungkin selepas ini akan ada artikel-artikel yang keluar, saya akan berani kata, dan saya berani dengan konsisten dengan prinsip kami yang konsisten di MRM, iaitu kalau kami memfitnah, maka kami menjemput sesiapa pun yang merasakan kamu memfitnah mereka, bawalah isu ini ke mahkamah, dan di mahkamah air mata tidak akan laku.